Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar seru sen tulang. Melihat dua persenjataan elit yang dikuasainya benar-benar digenggam oleh Chu Feng, mata Sen Tulang melebar lebih besar daripada seekor sapi, dan tatapannya juga dipenuhi dengan keheranan. Apakah aku harus mengatakannya padamu? Meskipun dari segi kualitas kedua elit armamen ini hanya sedikit lebih rendah daripada Asura Ghost Axe-ku, tapi kualitas mereka masih cukup baik dari Master Force elit armamen yang pernah kulihat. Little Rou, Little Mei, bagaimana kalau aku memberikan dua persenjataan elit ini untuk kalian berdua untuk berjaga-jaga? Ucap Chu Feng. Chu Feng memegang dua persenjataan elit di tangannya, dan dengan ceria memandang Su Rou dan Su Mei. Tentu saja aku mau, jawab keduanya. Melihat itu, Su Rou dan Su Mei mengangguk setuju dengan wajah penuh senyuman. Meskipun mereka adalah dua persenjataan elit yang kuat, yang satunya bilah dan yang satunya pedang, namun mereka memiliki penampilan luar yang sangat elegan, dan sangat cocok untuk digunakan oleh seorang wanita. Jika Su Rou dan Su Mei menggunakannya, maka itu akan sempurna. Dasar bajingan, kamu berani sekali memberikan elit armamenku. Kamu terlalu meremehkanku, teriak Sen Tulang. Melihat Chu Feng benar-benar menyerahkan kedua hartanya kepada orang lain, Sen Tulang dengan marah menggertakkan giginya. Tapi dia tidak terlalu gugup, karena mereka adalah masteret elit armamen. Harta karun itu telah terhubung dengan hati dan pikirannya, dan dia memungkinkannya untuk dengan bebas mengendalikannya. Jadi, cahaya melintas di telapak tangannya, dan kekuatan tak berbentuk segera mengalir kepada dua elit armamen yang ada di tangan Chu Feng. Jika dilihat, dia ingin memanggil senjatanya kembali ke tangannya sendiri. Mendengus. Namun sayangnya Chu Feng dengan dingin mendengus saat melihat tindakan Sen Tulang. Tangannya mulai gemetar sedikit, itu ketika dia menanamkan kekuatan surga yang tak terbatas ke dalam elit armamen. Kemudian setelah mendengar ledakan yang datang dari elit armamen, wajah Sen Tulang segera berubah menjadi putih pekat yang tak terbandingkan. Pada saat yang sama, cahaya di telapak tangannya menghilang, lalu seteguk besar darah disemprotkan dengan suara cerot. Apa yang terjadi? Seru Zhang Tianyi. Zhang Tianyi dan yang lainnya terkejut, itu ketika mereka melihat peristiwa yang terjadi di depannya. Karena sudah jelas, Chu Feng tidak bergerak sedikit pun menyerang Sen Tulang. Tetapi mengapa, Sen Tulang bisa menerima luka berat? Kamu telah memutuskan hubunganku dengan elit armamenku, ucap Sen Tulang dengan geram. Pada saat itu, wajah Sen Tulang penuh dengan kejutan. Keangkuhannya yang sebelumnya sudah tidak ada lagi, dan rasa takut yang tiada akhir segera menggantikannya. Sebagai korban, dia mengerti dengan sangat jelas apa yang telah terjadi. Alasan mengapa dia menderita luka berat adalah, itu bukan karena alasan lain, tetapi karena Chu Feng memutuskan hubungan antara dia dan elit armamennya. Lebih tepatnya, kedua senjata itu bukan lagi miliknya. Sepertinya dia belum pernah mendengar hal-hal seperti memutuskan koneksi orang lain dengan elit armamen mereka, tetapi itu hanya berlaku untuk situasi ketika musuh memiliki kekuatan yang jauh di atas pemilik elit armamen. Meskipun aura Chu Feng saat ini berada di tingkat ke-6 dari ranah surga, tapi dia jelas-jelas tidak dilengkapi dengan kemampuan seperti itu. Namun anehnya, Chu Feng dapat melakukannya. Selain berbagai metode Chu Feng sebelumnya, dia membuatnya menyadari masalah yang sangat menakutkan. Sen Tulang sebenarnya sedang menghadapi lawan yang sangat mengerikan. Suara mendesing. Merasakan hal-hal yang serba salah ini, Sen Tulang dengan cepat berbalik, dan dengan segera angin naik di bawah kakinya. Dia menggunakan keterampilan bela dirinya, itu saat dia ingin melarikan diri. Cih, naif sekali, ucap Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng dengan jijik tersenyum saat melihat tindakan Sen Tulang. Segera setelah itu, tangannya berubah menjadi bentuk cakar, dan dia segera meraih udara. Kekuatan surga yang tak terukur menyembur keluar,
lalu membentuk tangan kekuatan surga yang besar, kemudian menggenggam Sentulang dan menariknya ke bawah. Bang! Setelah menangkapnya dari ketinggian di udara, Chu Feng tiba-tiba menjentikkan seluruh tangannya ke bawah, dan dengan keras melemparkan Sentulang ke tanah. Menjerit, kekuatan yang kuat segera membentuk lubang besar di permukaan tanah. Tubuh Sentulang bahkan terus membuat suara retakan, dan itu sudah jelas tulang-tulang di seluruh tubuhnya hancur oleh Chu Feng. Setelah menjatuhkan Sentulang ke bawah, Chu Feng secara bertahap berjalan mendekatinya, dan kemudian menginjak kepalanya. Bajingan, kamu berani melakukan ini padaku? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Jika ayah aku tahu tentang ini, dia pasti akan membunuhmu. Dan dia pasti akan membunuh kalian semua. Sentulang dengan marah melolong. Sebagai seorang pangeran yang berstatus tinggi, dan juga seorang jenius terkenal di dalam klannya, dia tidak pernah menerima ejekan seperti itu. Apakah kamu yakin, bahwa ayahmu akan tahu tentang hari ini? Tanya Chu Feng. Sudut-sudut mulut Chu Feng bangkit untuk membentuk senyum yang aneh. Gluk-gluk, mendengar kata-kata itu, Sentulang tidak bisa menahan untuk tidak menelan sedikit air liurnya sendiri. Kulitnya yang sebelumnya masih terlibat sombong, kini digantikan langsung oleh sebuah teror. Dia sudah mengerti pikiran Chu Feng, karena ada sesuatu yang disebut dengan membungkam dengan pemusnahan. Barusan saja kamu bilang kami telah menunda perjalananmu, dan sebab itulah kita harus mati. Lalu, apakah kamu tahu, konsekuensinya jika kamu berani menyerang teman-teman aku? Chu Feng dengan acuh tak acuh bertanya sambil melihat Sentulang di bawah kakinya. Saudaraku, itu salah paham. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman, ini benar-benar kesalahpahaman. Awalnya aku tidak punya niat untuk menyentuh teman kamu. Menjerit, hei saudara, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, dan membicarakan ini dengan kata-kata, ucap Sentulang. Saat itu juga, Sentulang menjadi panik. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan membunuhnya, tetapi Chu Feng tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskannya. Dia mengangkatnya dengan satu tangan, lalu menyebar kekuatan spiritualnya sebelum terbang ke arah barat laut. Zhang Tianyi dan yang lainnya merasa bingung dengan tindakan Chu Feng, jadi mereka buru-buru naik ke langit dan mengejar arah yang dilewati Chu Feng. Setelah naik ke udara, barulah mereka menemukan bahwa, kedai mewah menjadi benar-benar kosong dari orang-orang. Selain mayat-mayat yang berserakan di tanah dan diri mereka sendiri, dan pada dasarnya tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Adapun alasannya, itu sebenarnya sangatlah sederhana. Orang-orang dari dinasti Sentulah yang membunuh semua orang yang ada di sana. Hanya setelah bertemu pembantaian yang dilakukan oleh dinasti Sentu, lalu dari mereka yang selamat, maka tidak ada yang berani tinggal di belakang. Mereka yang berhasil lolos sudah menyelinap pergi seperti sepotong asap. Bang, tetapi pada saat itu, Chu Feng tiba di atas sebuah struktur, lalu melemparkan telapak tangannya ke bawah, dan menghancurkannya dengan ledakan. Setelah struktur itu menghilang, area luas yang berisikan zat berwarna kuning tiba-tiba muncul ke permukaan tanah. Bertepatan dengan zat tersebut, itu adalah bau busuk yang tak tertahankan yang datang menembus udara. Itu adalah lubang kotoran yang sangat besar. Bas-bas. Setelah meledakkan lubang hingga menjadi tempat terbuka, Chu Feng segera melambaikan tangannya, dan menyelimuti lapisan formasi spiritual ke tubuh Sentulang. Selain itu, Chu Feng bahkan meletakkan formasi lain di atas formasi spiritualnya. Hanya setelah melakukan itu, dia terkekeh ke arah Sentulang dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan membunuhmu," ucap Chu Feng. Apa yang akan kamu lakukan?" Ranya Sentulang. Melihat Chu Feng tersenyum jahat, Sentulang segera menelan ludah saat dia berkeringat dingin di seluruh tubuhnya. Bahkan pakaiannya basah oleh keringat, dan dia benar-benar tertekan karena teror. Kamu akan segera tahu apa yang akan aku lakukan, balas Chu Feng. Chu Feng kemudian tersenyum aneh sambil melambaikan tangannya, dan kemudian melemparkan Sentulang ke bawah. Setelah dilempar, ia langsung menembak ke arah lubang kotoran. Wush, meraung, leluhurmu sualan, kamu berani melemparkan aku ke lubang ini.
Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat itu, Shentulang sangat marah dan meraung tanpa henti. Tapi Chu Feng tidak mengindahkan kutukannya. Justru sebaliknya, senyum tipis selalu dikenakan di wajahnya. Dia mulai meletakkan formasi spiritual, dan benar-benar menutupi lubang tinja itu. Lalu Chu Feng memindahkan potongan puing yang besar, itu untuk mengubur lubang tinja tersebut secara menyeluruh. Setelah menyelesaikan perbuatannya, Chu Feng membalik tangannya, dan beberapa kantong penyimpanan segera muncul. Semua kantong penyimpanan itu berasal dari orang-orang dinasti Shentu. Meskipun Chu Feng membunuh banyak orang, namun dia bisa menyerang dengan tepat. Tidak hanya dia menyerap energi sumber mereka untuk si ratu sebelum kematian mereka, dia bahkan menjarah kantong penyimpanan mereka, serta harta yang mereka bawa dan miliki pada diri mereka sendiri. Chu Feng menyelesaikan semua itu dalam sekejap. Jika itu sebelumnya, Chu Feng tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi baginya saat ini, itu sangatlah bisa. Dan itu adalah kekuatan Chu Feng saat ini. Aku tidak pernah berharap, bahwa dinasti Shentu menjadi sekaya ini, ucap Chu Feng. Setelah memeriksa benda-benda di Cosmos Saks, Chu Feng mengangguk puas. Dapat dikatakan bahwa, dinasti Shentu benar-benar sangat kaya. Terutama untuk Shentulang, dia sendiri membawa kekayaan yang menakutkan. Karena untuk manik-manik surga saja, Chu Feng telah memperoleh 10.000 darinya. Tetapi orang-orang harus tahu, jika Chu Feng akan mengkonversi semua kekayaan dinasti Ji yang dia jarah menjadi manik-manik surga, maka paling banyak tidak lebih dari 100.000. Tapi Shentulang, dia sendiri sebenarnya membawa 10.000 manik-manik surga. Entah apakah dia adalah orang yang gila-gilaan, atau dinasti Shentunya yang benar-benar kaya. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar memiliki ide bagus. Kamu menenggelamkannya hidup-hidup di lubang tinja. Pada saat itu, Jiang Wuxiang terbang dan berkata dengan wajah menyeringai ketika ia melihat ke arah lubang tinja di bawah, yang saat ini sudah ditutupi oleh Chu Feng. Junior Chu Feng, bocah itu terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia berani menyerang Brother Wuxiang, dan memiliki pikiran jahat terhadap Lady Su Rou dan Lady Su Mei. Kita harus menghukumnya dengan baik. Membunuhnya dengan segera, mungkin itu adalah yang baik, ucap Zhang Tianyi. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi melampiaskan kemarahannya. Saat dia menghadapi tatapan mereka, Chu Feng hanya senyum ringan di wajahnya dan berkata, tidak perlu, aku tidak menenggelamkannya sampai mati. Formasi spiritual itu akan melindunginya, dan mencegahnya terkena kotoran itu secara langsung, balas Chu Feng. Apa, Junior Chu Feng, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Mengapa tidak menggunakan kotoran itu saja untuk menenggelamkannya sampai mati? Tanya Zhang Tianyi. Benar sekali, Saudara Chu Feng, sebenarnya apa rencanamu? Mungkinkah kamu membuatnya kelaparan sampai mati? Tanya Jiang Wuxiang. Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang mengungkapkan kebingungan pada kata-kata Chu Feng, dan mereka pun mulai menebak niatnya. Tidak, aku juga tidak akan membuatnya kelaparan sampai mati. Jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum. Huh, Saudara Chu Feng, bagaimana rencana kamu untuk merawatnya? Jangan meninggalkan kami dalam ketegangan, dan cepatlah beritahu kami. Tanya Jiang Wuxiang yang benar-benar tidak sabar, dan ingin tahu jawabannya. Formasi spiritual itu akan melindunginya, dan memisahkannya dari kotoran. Tetapi dia tidak akan mati kelaparan, meskipun ada formasi spiritual yang melindunginya. Itu karena, aku telah meletakkan formasi yang lain. Formasi itu menyerap energi dari luar, dan dengan paksa menyalurkannya ke dalam tubuhnya. Karena secara kebetulan, energi itu cukup untuk menopang hidupnya. Adapun dengan energi dari luar, aku yakin kalian semua tahu apa itu kan, jawab Chu Feng sambil tersenyum licik. Mendengar kata-kata itu, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang saling memandang dengan empat mata mereka. Bahkan kepala mereka benar-benar berkabut. Namun segera, mereka memahami sesuatu dan bertanya bersama. Apakah itu kotoran? Tanya keduanya. Itu benar, itu adalah kotoran. Dia tidak akan bisa melarikan diri,
karena formasi spiritual Kutuloh mengikat kekuatannya. Dia tidak akan mati kelaparan, karena formasi itu akan memberinya energi yang dikonversi dari kotoran. Tidak peduli apakah dia mau atau tidak, formasi itu akan mengubah kotoran menjadi energi, dan menanamkannya ke dalam tubuhnya. Kecuali jika suatu hari dia benar-benar menyerap semua kotoran itu, maka dia tidak akan mati. Chu Feng tersenyum dan berkata dengan puas. Hahaha, saudara Chu Feng, hal baik yang kamu pikirkan, karena kamu dengan paksa menenggelamkan Sentu Lang ini ke dalam kotoran, ucap Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang bahkan berguling-guling karena tawa. Junior Chu Feng, aku harus mengatakan bahwa langkah ini bahkan lebih jahat daripada yang aku pikirkan sebelumnya. Aku sudah menduganya, bahwa Sentu Lang ini pasti benar-benar ingin mati sekarang. Ucap Zhang Tianyi. Dan di wajah Zhang Tianyi, bahkan beberapa kekaguman muncul. Su Rou dan Su Mei tampak sedikit terdiam, itu ketika melihat reaksi mereka. Meskipun mereka tahu Chu Feng melampiaskan kemarahan mereka kepada Shen Tulang, tapi dalam perspektif mereka, secara paksa memberi makan kotoran seseorang, tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, maka orang itu pasti akan memberontak. Hal itu membuat mereka yang awalnya ingin mencicipi diri mereka dengan makanan, dan kemudian benar-benar kehilangan nafsu makan mereka. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa menyiapkan makanan di kedai mewah. Jadi, Chu Feng dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa saat bepergian, mereka akhirnya memasuki wilayah Forces Academy. Itu adalah sebuah benua, yang dibentuk oleh kepulauan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pulau itu terpisah-pisah, tapi luas permukaan totalnya beberapa kali lebih besar dari benua 9 provinsi. Bahkan tanah sebesar itu adalah wilayah Akademi Forces seluruhnya. Namun yang paling penting adalah, di hamparan tanah yang luas tersebut, semua bangunan berada di bawah nama Akademi Forces. Dari situ bisa dilihat bahwa, betapa besarnya Akademi Forces ini. Dan itu juga membuktikan kekuatan yang sangat besar. Tetapi terlepas dari ukuran besar Akademi Forces, sebenarnya tidak ada banyak murid di sana. Orang harus tahu bahwa, kekuatan puncak 9 provinsi memiliki sekitar 10 juta orang. Tetapi telah dikatakan untuk Akademi Forces, yang merupakan kekuatan yang sangat terkenal, mereka hanya memiliki tidak lebih dari beberapa ratus ribu orang murid saja, bahkan ketika semua tetua dan murid dihitung juga. Dan bahkan, kebanyakan dari mereka adalah seorang tetua. Meskipun ada beberapa orang di Akademi Forces, para murid di sana bisa disebut naga dalam manusia. Ambil saja hal yang paling sederhana. Jika seseorang ingin memasuki Akademi Forces, dan itu tidak masalah jika kamu adalah laki-laki ataupun perempuan. Bahkan tidak ada batasan usia. Tetapi ada satu persyaratan wajib Akademi, yaitu kamu harus berada di ranah surga. Ya, ranah surga. Mereka semua berada di ranah surga. Beberapa ratus ribu ahli di ranah surga, dan mereka adalah elit sejati. Oh dewa, mereka semua sebenarnya berada di ranah surga. Praktiasi yang diberi gelar pakar puncak di benua 9 provinsi, bahkan ada di mana-mana di tempat ini. Seru Su Mei. Pada saat itu, ketika dia melihat kemunculan orang dengan terus-menerus, wajah Su Mei penuh dengan keheranan. Itu karena tidak peduli apakah dia menatap orang tua, ataupun yang setengah baya, atau mungkin yang lebih muda, tidak ada siapapun dari mereka yang berada di ranah mendalam. Mereka semua berada di ranah surga, dan sejumlah besar dari mereka tersebar di mana-mana. Maka dari itu, sulit baginya untuk tidak kagum. Tidak perlu terpesona seperti itu. Karena bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Laut Timur. Ranah surga terlalu banyak di tempat ini, tapi hanya Martial Lord saja yang benar-benar kuat. Sedangkan Martial Kings, itu merupakan ahli yang tak tertandingi. Jadi karena itu, terlalu banyak orang yang bisa masuk ke ranah surga, ucap Jiang Wuxiang menjelaskan. Saudara Wuxiang benar, suatu wilayah tertentu, maka mereka akan menghasilkan tipe orang tertentu.
energi spiritual, kekuatan asal, kekuatan mendalam, dan bahkan kekuatan surga, di tempat ini semua itu akan menjadi berkali-kali lebih rapat dibandingkan dengan benua 9 provinsi. Tidak dapat dihindari bahwa, para kultivator di tempat ini memiliki kultivasi yang tidak lemah. Selain itu, jika mengabaikan penduduk asli wilayah Laut Timur, mereka yang bisa datang ke wilayah Laut Timur dari tanah yang jauh mereka juga tidak memiliki kultivasi yang lemah. Itu karena, yang lemah tidak akan berani datang ke tempat ini. Terlebih lagi, itu karena Akademi Forseas memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk perekrutan murid. Meskipun mereka tidak membatasi berdasarkan usia, asal tempat mereka, dan juga jenis kelamin. Karena bagi mereka yang ingin bergabung dengan akademi mereka, minimalnya mereka harus berada di ranah surga. Bahkan mereka yang ada di ranah surga saja, mereka perlu melewati ujian-ujian akademi. Jadi, itulah sebabnya semua orang yang muncul di sini adalah kultivator di ranah surga. Namun sayangnya, mungkin itu saja masih belum cukup, ucap Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Sepertinya peribahasa itu cukup benar. Saat ini aku benar-benar mengerti, apa itu artinya ada seseorang di luar seseorang, dan masih ada langit di atas langit, ucap Su Mei. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng dan Jiang Wuxiang, Su Mei pun tampak tenang. Tanda kebahagiaan bahkan muncul di wajahnya. Dengan mengandalkan mutiara api, kultivasinya telah mencapai ranah surga. Karena itulah, dia bahkan berpikir bahwa dia sudah menjadi luar biasa. Karena bagaimanapun juga di Provinsi Azure, ranah surga itu sudah seperti legenda. Jadi pada saat itu, dia tahu bahwa ranah surga bukanlah apa-apa. Namun demikian, alasan mengapa dia bersuka cita, itu justru karena dia memperoleh kekuatan dari mutiara api. Karena jika tidak, dia akan menjadi keberadaan yang setara dengan sampah di mata orang-orang wilayah Laut Timur, dan akan kekurangan pencapaian besar di sepanjang hidupnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.